sudah season saya. Siap. Dari daerah-daerah Pacerakan Daya sana. Siap. Beliau mendatangi kediaman Pandra Tutu langsung. Karena saking penasarannya kawan, dia bawa bahan seperti ini. Magaseng. Ini magaseng sudah rusak. Ini. Saya membuatkan golok, satu gecong, satu apalagi Makassar ya? Iya. Modelnya Makassar. Beliau bersama dengan anaknya. Kebetulan dia kasih saya hadiah kawan ini. Alhamdulillah. Saya mau beli tapi abang tidak mau. Dapat tas. Tas dada. Oke. Nanti kita lihat seperti apa. Mantap hasilnya. Hai sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Pandra Tutu. Yang baru ketemu channel Pandra Tutu, jangan lupa subscribe. Kemudian klik loncengnya kawan, sehingga video terbaru Pandra Tutu akan muncul di beranda HP teman-teman atau kawan-kawan Pandra Tutu. Oke, masuk di tutorial kawan. Saya pengen buat atau dapat pesanan dari salah satu netizen, nama akunnya Deng Uya. Oke, dia bawa sebuah bahannya kawan ini, mau dibuatkan besi pamor. Ini bahannya, ini magaseng peluru. Ini cuman sudah rusak. Ini magasennya. Oke. Ini pamornya sangat mantap sekali. Oke. Ini dia. Mantap broku. Oke. Ikuti saya memproses. Oke, ini salah satu pesanan dari seorang netizen. Netizen saya ini kawan. Di komentar nama akunnya Dengu ya. Oke, Dengu ya, silakan saksikan video pembuatan adiknya. Oke, lanjut. Thank you.
kecong. Cuman satu yang saya videokan yang Makassar enggak, karena terlalu panjang durasi. Cuman sudah selesai juga ini. Sudah sama. Yang magasin yang pertama ini saya buat. Magasin kedua ini yang saya buat. Seperti ini pamornya, dua-duanya. Cuman ini kan penglihatannya kan lebar dia, agak ke samping. Jadi bunga-bunga atau hiasan-hiasan pamornya itu agak cantik memang. Kalau ini dia kecong raja, memang sempit. Nah, oke. Nah, mantap kawan. Ini dia. Nah, sisi kiri, ini sisi kanan. Ini ketebalan. Oke, sudah selesai kawan. Ini dia si lahir dari channel Pandai Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.